balik lagi bersama gue Dewi Aitrai dan Maina. Udah nonton vlog aku yang bilang bahwa justru berjemur di matahari yang terbaik itu siang hari. Sekarang ini lagi mentereng, lagi jam 1 siang dan kita lagi di lantai 9 apartemen kita. Sekalian nih aku mau nunjukin lantai 9-nya apartemen Basura City Tower A itu seperti apa. Kali-kali aja kan ada kalian yang mau nyewa apartemen Basura City. Ini adalah kolam renang anak kecilnya. Dalamnya 60 cm. Lalu kita jalan ke tuh kan terang benderang. Ya mainnya ya. Ini aku ajak kalian lihat ada perosotan. Warnanya cerah dengan solid colors karena anak-anak kan biasanya pertama akan menangkap warna merah dan kuning. Jadi merah dan kuning. Dan ada hijaunya juga. Di sebelah sana ada ayunan. Lalu selain memikirkan anak-anak, lantai 9 ini juga memikirkan orang dewasanya karena di sini ada tempat refleksi kaki. Batu-batuan. Jadi sehatnya bersama ya, bukan hanya anaknya aja. Terus selain kolam dengan kedalaman 60 cm, ada juga kolam lain di sebelah sini. Dalamnya sama ya, 60 cm juga. Lalu di sebelah sini ada yang untuk dewasa. Dalamnya 120 cm. Buat yang mau santai-santai aja, duduk-duduk, ada disediakan. Mau ajak sampai ujung ya. Jadi kolam renangnya selain yang tadi ada lagi di ujung. Ini tangga ya, hati-hati. Ini sebenarnya air mancur ini biasanya nyala, tapi sekarang lagi mati. Mau duduk-duduk gemes di tempat-tempat kayak gini juga bisa. Dan yang biasanya paling menarik sih itu tuh gazebo yang berbentuk kerucut di belakang sana. Gemes banget kan. Nah, selain perosotan yang tadi sudah sana, ada perosotan lagi di sebelah sini. Sama semacam wall climbing ya. Anak-anak bisa wall climbing di sini. Bawahnya rumput sintetis. Sangat nyaman buat anak-anak. Lalu ada kolam kecil satu lagi di sebelah sini. Kedalamannya 60 cm juga. Kalau kalian bingung kenapa sih poolnya ada banyak banget, ini sebenarnya karena posisi tower A itu terhubung dengan B dan C. Jadi ini fasilitas untuk 3 tower ya. Tower A, tower B, dan tower C. Dan posisinya persis di atasnya Mall Basura.
So, buat kalian yang lagi memikirkan untuk stay di apartment, seperti itulah ya penampakan dari lantai 9 Basura City Tower A, B, dan C. Oke. Kalau kalian berminat, seperti ini Basura City ya. Maina sepertinya sudah mulai mengantuk. Jamnya bobo siang. Dadah. Sampai ketemu.